Hari ini saya akan menceritakan pekerjaan saya sedikit saja di laundry. Oh, you throw away? Yeah. Oh, ada orang yang membuang sepatu di sini. Di sini di Amerika, kalau ada pakaian, ada sepatu-sepatu yang tidak dipakai, karena di sini nggak ada tukang loak ya, jadi banyak yang mereka buang saja di tempat sampah. Kalau ada yang mau silakan ambil, kalau yang tidak mau ya dibuang ke tempat sampah. Hari ini udaranya cerah sekali, mataharinya luar biasa bersinar. Pagi-pagi sudah terasa panasnya, dan diperkirakan bahwa hari ini sama seperti kemarin, sekitar 100 lebih Fahrenheit ya, 100 derajat lebih Fahrenheit, itu sekitar ya 30-an lebih ya. Dan orang Amerika rata-rata mereka tidak tahan panas. Mereka lebih tahan udara dingin daripada udara panas. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, kalau cuaca panas sekali, mereka dianjurkan tidak kemana-mana, tetapi tinggal di rumah, stay home. Nah, tugas saya pagi ini adalah setelah membuka laundry, seperti biasa saya akan membersihkan dryer-dryer di sini. Jumlah dryer di tempat kerja saya itu sekitar 30, yang kecil sebetulnya nggak kecil sekali ya. Ini bisa mengeringkan pakaian sampai 30 pon atau ya sekitar 15 kilo. Dan ini dryer yang besar, dia bisa mengeringkan sampai sekitar ya mungkin 70 pon atau 35 kilo. Anak kecil juga bisa masuk ini di sini. Tapi ya jangan ya. Dan kita punya berbagai macam mesin cuci yang paling kecil itu ada di sebelah sana. Jadi saya memulai yang besar aja. Halo, how you doing? Ya, yang paling besar bisa 75 pon. Mencuci pakaian kotor 75 pon, sedangkan ini yang di bawahnya kapasitasnya 55 pon. Kami punya yang dua paling besar dan lima yang paling ya di bawahnya 75 pon. Sedangkan yang 40 pon di laundry tempat saya kerja ada 16 biji. Dan yang 20 pon, hi, how are you? Yang 20 pon yang paling kecil ini bisa kapasitasnya 20 pon itu sekitar hampir 10 kilo. Kita ada 10. Dan customer mengerjakannya sendiri dengan menggunakan quarter. Jadi setiap orang menukar uangnya ya, menukar uangnya di mesin penukar ini. Kita tidak pakai kartu, kita tidak terima kartu debit atau kartu kredit card ya. Jadi semua mempergunakan quarter to coin 25 sen. Dan kalau tidak punya uang cash,
customer bisa menukar di mesin ATM ini. Dan kami juga menyediakan makanan dan minuman, tapi orang membelinya di dalam vending mesin ini. Ya, karena mencuci kan lama, bisa sampai 2 jam, bahkan lebih kalau pakaiannya banyak. Jadi ya sambil menunggu mereka bisa belanja makanan kecil, snack-snack. Ya, pagi ini semua customer segera berdatangan karena tidak tahan kalau siang hari. Ya. Oh. Dan quarter-quarter itu akan dimasukkan di sini. Di sini ada angka 14, itu artinya jumlah dari quarter yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin ini. Ya. Kalau yang mesin kecil, yang 14 quarter itu $3.50. Kalau yang kecil ini kebetulan mesinnya rusak, 8. Untuk yang kecil itu 8 quarter atau $2. Dan untuk pengering dimasukkan ke sini ya, 25 sen atau 1 quarter. Ini angka 25 itu sekitar 7 menit. Jadi biasanya customer akan mengeringkan untuk pakaian yang sedikit 4 quarter. Kalau yang mesin yang besar ini, untuk dryer besar, pengering yang besar, itu 1 quarter itu 5 menit. Dan ini mesin pencuci yang besar. Maaf saudara-saudara, ternyata banyak mesin-mesin kami yang pas lagi out of order. Tidak banyak sih, hanya beberapa, dan sedang menunggu teknisinya untuk membetulkan. Dan ini yang terbesar, jumlah quarter yang dipakai sekitar 27 untuk menjalankan mesin cuci ini. Sedangkan untuk yang adiknya di bawah 75 pon atau 55 pon ini 20 quarter, jadi sekitar $5. Mudah saja mengerjakannya. Jadi tinggal memasukkan pakaian seperti ini ya di dalam mesin cuci. Kemudian pintunya itu, kalau ini tanda ke kanan itu artinya dikunci, kalau membuka itu yang kiri. No. Okay. I'll be there. Okay. Customer membutuhkan untuk pembeli sabun. Laundry kami juga menjual sabun dan juga berbagai macam sabun kita jual. Di samping itu, laundry kami juga menjual pewangi, baik yang untuk mesin cuci maupun juga untuk di pengering ya, mesin pengering. Yes. The tide. How many? 2. Okay. Suavitel. Suavitel ini. Pewangi. How much the chorus? How much you need the chorus? $10? Ya, dia membutuhkan $10. Nah, ini ya quarter-nya. Ah. Sorry. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Oke. Okay. So your change $5. Okay, here you go. Pipe. Ya, kita juga menjual pipe. $6. Okay, thank you. Oke, jadi yang dia minta itu ini. Oke. Demikianlah sekilas dari pekerjaan saya di laundry. Ya, di samping itu kita juga menjual ini ya, pengering kertas itu, pewangi yang di dalam, untuk di dalam pengering, dan juga kita menjual bleach. Kalau di Indonesia mungkin Baclean ya. Nah, ini yang dalam sase yang kecil-kecil. Ya, oke. Customer sudah memanggil. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.